ikan paus. Ya, silakan yang mau ke zona selanjutnya. Kita ada dua leader. Ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Inilah kelanjutan dari Millennial Glow Garden. Ini yang part kedua, guys. Sekarang saya memasuki di daerah mungkin salju nih. Ya, ini merupakan tempat yang ya di zaman salju mungkin ya, guys. Di situ ada beruang kutub. Dan di temboknya ini wah sangat bagus, ritualnya bergerak-gerak seperti itu, guys. Jadi teman-teman sekalian, jika menuju ke Millennial Glow Garden, ya seperti inilah kondisinya, sangat bagus sekali. Oke, sobat-sobat CCM, sekarang memasuki di mungkin balon bola besar, bola berwarna dan bercahaya seperti itu. Banyak sekali, satu ruangan itu bola semua, guys, balon. Jadi jika teman-teman ke sana ya sambil bermain dengan bola-bola balon-balon seperti itu, dan dijamin menyenangkan, guys. Woi, balon-balon. Halo adik, nah, ada. Kita di balon-balon. Oke, sobat-sobat ICM, sekarang saya memasuki di lampu-lampu apa ini ya? Ini sejenis seperti lampunya itu banyak sekali, guys, dan berwarna-warni. Itu bisa berubah warna. Nah, di situ yang membuat dia tuh sangat indah dan bagus. Ini yang mungkin sangat bagus ya di tempat ini. Mungkin dia coba ke sana ya, pasti akan takjub dan melihat seperti itu. Dan juga video di sini sangat bagus. Jadi untuk sobat-sobat CCM yang ke Millennial Glow Garden pasti melewati tempat ini, guys. Dijamin sangat puas di Millennial Glow Garden. Thank you.
Sekarang saya memasuki di zona game, guys. Jadi di Millennial Grow Garden ini juga ada games untuk anak-anak mungkin ya. Semuanya gratis. Jadi kalau membawa putra-putrinya pasti senang ini. Bisa ya ini ke games-game ini, permainan-permainannya ini gratis, dijamin gratis, guys. Perusutan situ leh, perusutan leh. Oh, tembak. Digar. Dilepas. Silakan bagi para pengunjung yang baru datang, pintu masuknya sebelah kanan area black hole. Sebelum masuk, alas kakinya wajib dilepas dan disimpan di dalam locker yang sudah disediakan. Karena di dalam yang basah cuma sebelah. Banjir, banjir. Air, guys. Memang dibuat seperti itu, kita lepas sepatu. Sudah itu kemana ini? Di sini, di sini. Yo. Jembatan goyang. Basah. Guys, di Millennial Grow Garden kita bagus, guys. Buka bagus sekali, alas kaki, guys. Ya main basah-basahan gitu tuh, guys. Jadi sensasinya adalah kita mungkin ya secara nyata agak air terjun seperti itu, guys. Jadi sensasi yang sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan itu pun ada nanti seperti kita masuk ke kolam. Nah, ini juga basah.